Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin Allahumma amin amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah ayuhal ikhwatul a'izzah uhibbukum fillah. Alhamdulillah ikhwan dengan limpah kurnia daripada Al-Ghafur, daripada Ar-Rahman, daripada Ar-Rahim, ada fursah kepada kita, fursah yang sa'idah untuk kita duduk dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Iaitu kita menyambung perbincangan kita daripada Hisnul Muslim. Kalau ikut saya pada muka surat 65. Sebab bacaan kita depan belakang kan. Ini bahagian depan lah. Minggu depan bahagian belakang. 65. Iaitu pada hari itu kita baru membaca hadis. 65 ini ikhwan, dia masih lagi di bawah tajuk besar yang ada pada muka surat 59, keutamaan zikir. Kita baru melihat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berkenaan dengan kelebihan dalam majlis ta'lim zikir. Iaitu kita sambung hadis yang di bawah itu. Penulis kata, dan dalam sebuah riwayat disebut, Inna Allah Ta'ala yaqul, Ana 'inda zanni 'abdi bi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Terjemahan dia, Allah Taala berfirman, aku sesuai persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Aku sesuai persangkaan hamba-Ku terhadap diri-Ku. Jika prasangkanya baik, dia akan mendapat kebaikan. Namun jika prasangkanya buruk, dia akan mendapat keburukan. Ini hadis ini daripada Imam At-Tabrani daripada Wasilah bin Al-Asqa. Kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih. Allah katakan dalam hadis qudsi, ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku mengikut sangka zan, sangka hamba-Ku pada Aku. Dalam riwayat ni, riwayat daripada Wasilah ini, dalam riwayat Tabrani ini, Allah menyebut, In khairan fa khairun. Kalau hamba itu sangka pada Aku baik, maka dia akan melihat kebaikan. Wa in syarran fa syarrun. Kalau yang dalam pemikiran dia itu banyaknya perkara-perkara yang buruk, maka dia akan melihat gambaran. Kalau banyak gambaran buruk, maka dia akan melihat kehidupan yang buruk. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan dalam syarah Muslim, dia kata apa makna kita disuruh baik sangka kepada Allah Ta'ala ni berdasarkan hadis ni. Hadis ni ikhwan, dia adalah tunjang kehidupan. Tunjang kehidupan. Artinya daripada hadis ini, dia melahirkan norma kehidupan. Sama ada kehidupan kita itu, kita nak start dengan perjalanan yang buruk atau perjalanan yang baik, kitalah yang memulakan. Iaitu hubungan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita duk kata Tuhan, dia adalah Rabbul Alamin. Dia Rabb kepada alam ni. Dia yang cipta. Alam ini bermula dengan Adam.
Adam bermakna kosong. Tak ada. Dia yang bagi wujud. Itu ayat dia kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Dia yang buat langit dan bumi. Perkataan dia Allahul ladzi khalaqa. Khalaqa bermakna benda tu tak ada. Bukan ja'ala. Ja'ala benda tu dah ada, dia tambah. Tapi Allahul ladzi khalaqa artinya dalam kurungan itu Adam. Tak ada alam ni, tak ada langit, tak ada bumi, tak ada. Dia yang buat langit, dia yang buat bumi fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari di sisi Allah. Jadi Allah yang kita duk kata dia adalah Rabbul Alamin, Allah mengajar kita bagaimana kita nak berkomunikasi dengan dia. Kalimah yang kita panggil, kalimah yang kita muamalat dengan dia adalah kalimah tahmid. Alhamdu. Kalau Tuhan kita nak seru, kalau dengan Tuhan kita nak berhubung, Allah letak peradaban. Dia mesti ditahmidi. Jangan ucap benda buruk dengan dia. Jangan ucap benda kotor dengan dia. Jangan ucap benda yang jejek dengan dia. Kerana dia adalah Rabbul Alami. Tak sesuai. Tak sesuai. Biasanya yang kita ucap, yang kita tutur itu datang daripada jiwa. Yang kita cakap, yang kita ucap, dia bukan benda duduk di sebelah kita ambil buah di mulut. Yang kita ucap, benda tu mai daripada kalbu kita, hati kalbu kita. Betul sahabat Zahid, sahabat Zahid, ha, nampak? Saya nak kena panggil sahabat Faisal lah, pasal ada Ustaz Nan. Ustaz Nan duk hamput saya, nama orang Faisal panggil Roy. Roy saya, jaga adab. Belakang saya panggil Roy lah, depan Ustaz Nan saya jagalah. Apa saya bang tadi? Dia kalbu, ya. Daripada hati kalbu. Hati kalbu ke hati kalbu? Hati kalbu ke hati kalbu? Kalbu. Kalau hati kalbu, ha? Kalau kalbu anjin. Kalbun bahasa Arab anjin. Kaf lamba, kalbun anjin. Qaf lamba, hati, jantung. Jadi kalau Melayu mungkin tak ada bezalah. Bahasa tu kalbun. Kalbun bermakna anjin. Jadi kita ada hati kalbu bermakna hati hati anjin. Kita hati itu kalbu. Kalbu dengan qaf, bukan dengan kaf. Apa yang kita cakap, apa yang kita tutur, dia mai daripada qalb. Hati kan? Baik. Hati ini kalau nak bercakap, mulut ni kalau nak bercakap sesuatu tentang Tuhan, pemikiran kalau nak fikir sesuatu tentang Tuhan, maka dia tak akan datang secara ambil kanan ambil kiri, dia akan datang daripada dia punya masdar, dia sumber dia. Sumber dia adalah hati. Dalam hati itu mesti ada tahmid pada Tuhan, baru boleh bercakap di mulut pasal Tuhan, baru boleh fikir pada pemikiran pasal Tuhan. Kenapa demikian? Kerana Allah yang letak adab lah itu. Fatihah yang kita baca setiap hari, sama ada dikira ayat pertama ataupun ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdu itu kita kata tahmid. Kalimah puji Allah. Puji ini pasal apa? Pasal dia bagi nikmat kah? Belum tentu. Puji biasanya kerana sayang, kasih, al-i'tiraf, mengetahui kedudukan dan ketinggian orang yang kita puji walaupun dia tak buat apa pada kita. Dan puji itu kerana kita ta'zim, kita membesarkan dia. Kerana kita al-i'tiraf bila ilmi, kita ada pengiktirafan secara ilmu kedudukan orang yang kita puji. Kenapa kita puji mak kita?
kenapa kita puji ayah kita? Apa yang dia buat kepada kita masa kita kecil, memori kita tak boleh nak ingat. Tapi bin kita, binti kita, ayah kita. Orang kata, kenapa orang kena hormat ayah? Dia ayah saya. Kalau orang kata, tunjuk satu bukti kebaikan dia pada awak, mungkin kita tak boleh tunjuk. Terutama anak-anak remaja, dia tak boleh tunjuk. Tapi kedudukan nama ayah dan ibu, dia tahu tinggi di mana. Suami. Kenapa isteri hormat suami? Katalah suami ni bangsat. Tahu bangsat. Suami ni kira... Ada lagi bahasa abang, nak abang kata teruk, sengkek. Sengkek. So katalah isteri ini somebody. Somebody lah dia satu career yang agak dominan daripada husband dia. Dia satu orang yang somebody lah. Dia money woman. Money woman boleh ya? Dia money maker. Dia kira dia tahu buat duit. Teruk lelaki dia teruk. Tetap suami. Suami sengkek macam mana pun. Katalah dapat suami metalik. Metalik. Tengok tempat lain lah, jangan tengok saya. Metalik. Tetap suami. Apa nilai dia? Nilai dia, satu perempuan, dia melahirkan anak dengan 1000 kemuliaan. Tetapi apa pandangan kita kalau perempuan tu dia bin dan dia bintikan anak tu kepada diri dia sendiri? Apa akan jadi dengan anak tu? Saya perempuan, saya itu bukan saya lah dalam contoh ini. Saya ada segala-gala. Saya, alhamdulillah, saya pun dah mengandung, tapi saya tak mau bin bin kawan ni, saya tak mau. Saya nak anak saya bin saya. Pasal apa? Kerana saya yang mengandung dia, saya yang susu dia. So nothing to do with you. Nothing to do with you. Kalau dia bubuh juga, katalah dia melalui perkahwinan, lepas tu dia ceraikan suami dia. Suami dia pun kata kat dia, tak apalah, hantarlah aku balik mamak bapak aku. Dia hantar habis. Lepas tu dia pergi JPN, dia kata, anak saya, nama anak saya Zainab, binti saya Aminah. Ini contoh. Apa akan jadi pada anak itu? Di mana taraf anak itu? Automatik dia telah merosakkan keturunan dia. Why? Itulah kemuliaan seorang suami. Bila anak disandarkan kepada dia, itu mulia untuk anak. Bila anak disandarkan kepada ibu, ada masalah. Pasal itu suami dihormati jasa dia. Sebut aja suami, wanita tahu tak mana nak letak. Ni meset. Ambil pekak badak ah. Meset. Tengok-tengok dia panggil lelaki dia. Apa orang akan tengok dia? Awak hang buat kat lelaki hang lagu tu. Apa masalah dia? Lelaki aku dengan abang aku sebaya je umur. Dengan adik aku pun aku panggil ni. Apa istimewa jantan ni? Dia suami hang. Tak, kalau suami apa masalah? Tak boleh, hang kena panggil dia hormat. Yang kita nak angkat tangan, yang kita nak sebut pasal sifat-sifat Tuhan tu, siapa dia? Dia Rabbul Alamin. Bila Rabbul Alamin bicara, kita kena bermula pada ayat tahmid. Itu kedudukan dia Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan kamu. Rabb Al-Alamin. Dia adalah Tuhan kepada alam yang kamu tak tahu ada makhluknya lebih dahsyat daripada kamu. Yang dialah penciptanya. Dan kepada dialah mereka itu sujud, sembah, beribadat. Bila bicara kita pasal Tuhan, bicara kita dengan puji. Dan macam mana kita nak puji Tuhan kalau kita tidak ada baik sangka pada Tuhan? Kalau kita tak ada baik sangka pada Tuhan, kita akan hilang, totally lost word. Dictionary dalam kepala kita ini akan hilang word. Macam mana nak panggil Tuhan? Apabila dalam hati kita ini ada husnuzan,
baik sangka dengan makna yang benar, pancaran mata kita kepada Tuhan benar. Kita nampak yang indah, yang jamil. Kita nampak Allah Ta'ala itu latif. Bila itu yang kita nampak, hati kita ini sarat dengan muatan perkataan nak bertahmid pada Allah. Maka hadis ini, dia meletak asas yang cukup penting dan dahsyat. Hubungan kita dengan Tuhan di mana mulanya. Maka hadis ini kata pada baik sangka dengan Tuhan. Al-Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dia kata apa? Dia kata apa makna baik sangka dengan Tuhan? Dia kata ayyazunnu annahu yarhamhu wa ya'fu anhu. Ini makna baik sangka dengan Tuhan. Bahawa dia sangat meyakini Tuhan dia akan merahmati dia, sentiasa merahmati dia. Itu makna baik sangka. Bila kita tahu Allah itu baik sangka pada kita, Allah bless us. Betul? Dan dia always blessing us. Sahabat Roy, hai sahabat Faisal, maafkan saya. Sentiasa rahmat kita. Wa ya'fu anhu. Dan Allah sentiasa nak memaafkan kita. Perkataan al-afu dalam kamus disebut dengan apa? Maha mampu bertindak. Ketika dia mampu bertindak, tetapi dia memilih untuk maaf. Itu makna al-afu. Kalau kita dah jadi tired nak bertindak, kita totally lost nak bertindak, kita bagi maaf, itu bukan al-afu. Al-afu ni ketika kita ada kemampuan bertindak balik. Kita memilih tidak mau bertindak, beri kemaafan. Kerana pemurahnya kita. Itu nama dia al-afu. Nabi ajak pada Aisyah baca di malam-malam Lailatul Qadar. Ingat lagi sahabat? 10 yang akhir bila jumpa Al-Qadar, Nabi suruh kita baca apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, kau maha pemaaf. Maksudnya apa dia? Tuhan mampu bertindak di atas semua mistik yang kita lakukan. Mistik. Betul? Saya punya pronunciation. Hebat apa kita Ustaz Nah. Nak berhenti lah ni kah? Hari ni rindu tu. Debang-debung. Ada nanti rindu lah. Asal lagi kan? Dia kalau tak ada, kita ada kita maki. Kan? Kalau tak ada, kita cari. Itu perangai kita lah. Ya Allah, innaka afuun. Tengah-tengah Ramadan, tengah-tengah keheningan malam, sepuluhnya akhir, malaikat semua turun. Ya Allah, sesungguhnya kau maha mampu bertindak pada aku Tuhan. Maafkanlah aku ketika kau mampu bertindak pada aku Tuhan. Ini benar-benar kerendahan kita. Kenapa? Innaka afuun. Kau al-afu tuhibbul afwa. Tawassul kita. Dan sesungguhnya tuhibbu, kau sangat mencintai kemaafan itu ya Allah. Subhanallah. Maka kata Al-Imam Nawawi, makna husnuzan itu ialah kita ingat dalam hati, pikiran kita, Allah sentiasa merahmati kita. Ikhwan, Nabi kata tak ada orang masuk syurga melainkan dengan rahmat Tuhan. Cuba kita renung ikhwan. Perjalanan hidup kita ni, sekarang ni, saya hidup dan kita semua always apa? Hidup. Life. Kan? Hidup kita ni, sekarang ni kita pakai apa hidup? Kita pakai kesihatan. Sahabat duduk atas kesihatan. Betul? Saya duduk atas kesihatan. Tanpa sihat, kita tumpang kesihatan. Kita hidup di atas harta. Kerana ada harta, saya boleh main sini. Taklah banyak, tapi alhamdulillah lah Bentley itu adalah sebiji. Beli murah-murah aja. Depa pun jual murah-murah itu, saya beli bila. Nah. Harta. Dengan harta saya datang sini. Dengan harta, antum semua datang sini. Sekarang kita hidup dengan kesihatan, dengan
dengan harta. Sekarang kita hidup dengan keluarga. Betul? Sehari kita akan balik pada keluarga kita. Dan kita tak boleh hidup tanpa keluarga. Kita akan sunyi. Kita akan sepi. Betul? Betul? Kita balik-balik rumah. Bini tak ada. Anak tak ada. Semua balik kampung. Kita jadi apa? Kita nak masuk rumah kita fikir. Halo. Tambah rumah besar. Nak atas turun bawah. Sahabat Roy balik. Tengok-tengok Susana tak ada. Oh Allah. Mana dia? Mana ada Susana? Tak ada. Sahabat Faizal. Balik-balik. Kan? Tak ada. Kita akan sunyi. Artinya sekarang kita hidup menumpang harta. Dengar baik-baik. Quran kata. Yaumala yunfa'un malun wala banun. Kamu akan melalui satu masa di mana kamu hidup, kamu dah tak boleh menumpang pada keluarga dan harta. Kamu dah tak boleh tumpang. Dan antum boleh bayang, pasal itu ada orang Arab, dia dengar ayat ni, dia jadi histeria. Kerana dia menguasai sirah ayat ni. Sekarang kita hidup ni semua tumpang. Tumpang. Kesihatan kita tumpang, harta kita tumpang, duit kita tumpang, keluarga, anak pinak, suami tumpang isteri, isteri tumpang suami, beradik-beradik banyak. Tuhan kata tunggu satu hari, yaum. Hari itu sehari je. Dia baca dengan singular, yaum. Kamu akan jumpa hari itu, satu hari. Hari itu pasti datang. Hari itu, la yanfa', la yanfa'. Sekali-kali, totally, kamu tak boleh ambil dah apa-apa manfaat. Malun. Harta yang kamu miliki. Wala banun. Dan anak-anak yang kamu kasih. Dia baca di sini dengan sirah banun. Dia nak pulih hati orang Arab. Dia tak kata banin. Banin anak perempuan. Dia kata banun, anak jantan. Sebab ini anak yang orang Arab berbangga. Dia kau dapat perempuan. Bin apa? Bin menantu dia. Bila bin menantu, dia tak ada nama dah. Dia rasa sengkit eh. Tapi kalau dia anak jantan, dia dapat cucu bin. Bin anak dia. Lepas bin anak dia, pindah balik main bin dia. Dia seronok. Maka Tuhan kata, satu hari kamu akan hilang manfaat. Bukan hilang anak. Anak tu ada. Harta ada. Manfaat dia Tuhan tarik. Kamu dah tak boleh pakai dah manfaat anak. Pada masa itu, macam mana kamu nak hidup? Maka Nabi sebut, kita akan hidup juga masa itu. Dengan apa? Dengan rahmat Tuhan. Kita stand atas kesihatan, kita stand atas keluarga, kita stand atas segala-gala ni, rupanya, yang duk tahan hidup kita ni, rahmat Tuhan. Benar-benar kita akan hidup dengan rahmat Tuhan. Macam mana kita nak susah tak ada harta? Macam mana kita nak sepi tak ada keluarga? Macam mana kita nak jadi rapelah tak ada benda kita boleh stand? Allah kata masa tu, masa kamu dicabut nyawa, kamu masuk dalam kubur, kamu berdiri di mahsyar, pada masa tu kamu benar-benar nak hidup juga dengan rahmat Tuhan. Tuhan, kalau hang tak kesian ke aku Tuhan, macam mana aku nak hidup? Masa bila roh kita start dicabut. Kerana itu, kata Imam Nawawi, yang dikatakan baik sangka itu apa dia? Selalu ada dalam pikiran hamba itu, Tuhan mengrahmati dia. Jangan pisahkan ingatan itu. Allah sayang kita. Allah tolong kita. Rahmat, limpahan kurnia kasih sayang daripada kita. Ya, maka itu kata Nawawi, maksudnya kamu baik sangka kepada Allah. Sebab al-afu ar-rahmatu memang sifat dia. Kita ingat pada Allah, kita sandarkan ingatan yang betul pada Allah, berbetulan dengan sifat yang Tuhan kata ada pada diri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahim itu rahmah. Zur-Rahmah, memiliki kasih sayangnya melimpah. Tuhan ini sangat dengan kasih sayang. Banyak mana kasih sayang Tuhan, banyak mana limpahan sayang Tuhan, sampai orang kafir pun dapat limpahan itu.
punya banyak, maka kita akan hidup dengan rahmat Tuhan. Maka benarlah Nabi kata pada sahabat, tak ada siapa boleh sampai ke syurga melainkan dengan rahmat Tuhan. Kalau Tuhan kelah balik ni lah, takat mana kita sedekah, takat mana niat kita, takat mana kita buat, kelah, rasanya nak tengok pintu syurga pun tak dan, tak sempat. Tapi dengan rahmat Tuhan, ketika itu yang Quran kata, Alhaakumuttakathur hatta zurtumul maqabir, yang kita berhempas bulah ni untuk apa? Untuk anak, untuk harta. Kita nak benda ni jadi banyak sampailah kita jumpa dengan pintu kubur. Bila kita sampai depan Tuhan, kita boleh letih. Pasal apa? Tuhan tahan sangat manfaat benda ni. Tuhan nak deal dengan kita. Maka sebenarnya ikhwan, baik sangka kepada Tuhan itu, dia adalah satu perkara yang cukup penting dalam hidup manusia. Sangat penting, cukup penting. Bila manusia tak boleh baik sangka pada Tuhan, bermakna dia tak kenal Tuhan dia. Bila dia tak boleh baik sangka pada Tuhan, dia tak kenal Tuhan dia, dia tak boleh nak puji Tuhan dia. Dia tak boleh nak bayang sesuatu yang baik pasal Tuhan dia. Dan dia tak boleh nak menyenaraikan nama-nama yang indah pada Tuhan dia. Maka kata para ulama, sebesar-besar dosa yang sangat gerun adalah dosa buruk sangka pada Tuhan, kerana dia akan mewarisi kekufuran. Maka betul Nabi sebut dalam hadis ini. Imam Al-Hasan Basri, dia kata apa ikhwan? Dia kata, innal mu'min, satu orang beriman, kata Hasan Basri, ahsanu zanna bi rabbih, dia akan baik sangka pada Tuhan dia. Dengan itu, fa ahsana amala, elok amalan dia. Kerana apa? Kerana benih baik, baik sangka. In syarran fa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Itu dia punya timbal balik kan, dia akan dapat yang tu. Dia bayang sesuatu yang tak betul pada Tuhan, Tuhan ambil pulang balik ke dia. Bukan Tuhan buat zalim, Tuhan tunjuk balik. Yang hang duk ingat kat aku ni, aku bagi balik kat hang. Kita duk ingat buruk, kita duk ingat Tuhan tak akan tolong, kita duk ingat Tuhan tak akan apa-apa pada kita. Tuhan ambil semua tu, dia tolak pergi kat kita. Kita makan benda tu sakit, ikhwan. Sakit. Maka buruk sangka pada Tuhan ni adalah sebesar-besar dosa dan boleh menjadikan kufur, putus hubungan kita dengan Tuhan. Kata Imam Al-Hasan Basri, wa innal fajir, sesungguhnya orang jahat itu apa dia? Asaa dhanni bi rabbih. Sangat buruk ingatan dia dekat Tuhan dia. Fa asaa al-amal. Maka buruk pula amalan dia. Maka benarlah ikhwan, apa yang kita duk baca adalah hadis ni. Kata penulis, makna zanni abdi bi, yakni persangkaan terkabulnya doa saat berdoa, persangkaan diterimanya taubat saat bertaubat, persangkaan mendapat ampunan pada saat dia memohon ampunan, persangkaan mendapatkan pahala saat melakukan ibadah dengan memenuhi segala syarat-syaratnya seraya berpegang dengan kebenaran janji Allah Jalla wa'ala. Ya betul ikhwan. Hal itu dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohonlah kepada Allah dan kalian yakin dengan terkabulnya doa tersebut. Oleh kerana itu, seseorang harus bersungguh-sungguh melakukan amalan kerana yakin bahawa Allah akan menerima amalannya, memberikan ampunan kepadanya, sebab Allah telah menjanjikan hal itu. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Namun, jika seseorang berkeyakinan serta berprasangka, prasangka dengan makna kata jahat ingat kepada Tuhan bahawa Allah tidak menerima amalannya, lantas amalan tersebut tidak berguna baginya, itulah sikap putus asa dari rahmat Allah. Dan hal itu termasuk dosa besar. Barang siapa mati dalam keadaan demikian, dia dikembalikan kepada apa yang dipersangkakannya.
adapun berprasangka mendapatkan ampunan namun dia masih sahaja melakukan maksiat, hal itu jelas-jelas suatu sebuah kebodohan dan tipu daya. Hak ni yang paling dahsyat apa dia ikhwan, bila satu orang tu buruk sangka pada Allah, dia tak sedar dia masuk di dalam hukum putih asa. Kita duk nampak orang putih asa ni siapa, hak terjun flat kan, hak terjun building, hak terjun bangunan, dia naik tamana tempat-tempat tinggi, dia loncok turun, kita kata ni orang putih asa. Kita aduk ingat bukan-bukan dekat Tuhan ni, kita dianggap putih asa. Pasal rahmat Tuhan tak pernah tak mengalir dalam hidup kita, tak pernah. Keampunan dia, kemaafan dia, rezeki dia tak pernah tak mengalir, selalu apa, nazil daripada Allah kepada kita ni, nazil turun mencurah-curah. Tapi kita pula kepada Tuhan wasil, yang kita hantar pergi ke Tuhan apa pula, Tuhan bagi macam-macam kat kita siang malam pagi petang. Siang malam pagi petang pula apa yang kita wasil, kita bawa naik ke Tuhan, hubungan kita bagi ke Tuhan, hak malaikat dia bawa ni semua apa. Sama tak dengan hadis ni nak apa dia, baik sangka kita pada Allah. Paling takut ikhwan, semua prasangka kita ingat pada Tuhan yang tak betul, Tuhan pulang balik pada kita. Yang ni yang paling takut. Dan bila Tuhan nak pulang tu, Tuhan boleh pulang di dunia, dan Tuhan boleh pulang dunia dan akhirat, dan Tuhan boleh pulang di akhirat saja. Semua pulangan ini sangat buruk, kita tak boleh. Pasal itu ikhwan, saya ingat apa yang disebut oleh para ulama kita. Mereka cakap dalam tazkiyah ini, kita duduk belajar siang malam pagi petang ni, akhirnya kita nak cuci hati kita, hak nama tazkiyah tu kan, nak dapat qalbun salim. Itulah, itu sambungan daripada ayat tadi kan, yauma la yunfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, illa man atallah. Malaikat siapa yang atallah, telah datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang betul, hati yang selamat. Dalam hati itu ada salim, dalam hati itu qalb. Dengan dia tak kata illa man atallah biqulub, dengan hati-hati tak. Allah setiap hati hamba ni Tuhan cek satu-satu-satu. Malaikat orang yang datang, malaikat orang yang telah datang kepada Allah dengan qalb, dengan bacaan singular mufrad, sekeping hati salim, yang dalam hati itu ada nilai keselamatan. Hati mana paling selamat ikhwan? Hati yang tak ada buruk sangka pada Tuhan. Dan macam mana nak dapat baik sangka pada Tuhan? Tak ada lain jalan, kena kenal sifat Tuhan. Yang Nawawi kata dua sifat ni jangan kita tak tahu, rahmat dan al-afu. Ar-rahmatu wal-afu. Dia sayang kita, dia maaf kita ketika dia mampu bertindak pada kita. Jangan lupa. Lepas itu kemuncak pelajaran kita ni pada ikhwan, untuk kita dapatkan hati yang baik. Kita nak dapatkan hati yang baik, itu kemuncak kita belajar. Hati apa? Hati yang dekat dengan Tuhan. Hati yang macam mana ikhwan? Hati yang selesa dengan Tuhan. Hati yang macam mana ikhwan? Hati yang nak pergi dekat ke Tuhan. Taqarrub ilallah bi'ijabil fi'li. Hati tu nak pi Tuhan. Hati tu nak masuk rapat dengan Tuhan. Hati tu nak duduk sebelah rahmat Tuhan. Dengan apa? Dengan ijab. Dengan hati itu menerima al-fi'li, perbuatan-perbuatan yang Tuhan suruh kita terima. Kita nak masuk rapat dengan Tuhan, Tuhan suruh kita buat apa? Kerja macam mana Tuhan suruh kita buat? Kerja macam mana Tuhan tak bagi kita buat? Itu nama dia ijab al-fi'li. Kita kena kahwin ada apa? Ijab dan kabul. Terimalah. Ijab itu apa dia? Aku nikahkan di kau
dengan fulana binti fulan dengan mas kawinnya banyak ni. Itu ijab. Dia bagi. Dia tu kena kabul lah. Kabul maksud dia apa? Terima. Dia tu kata, ya saya terima. Kabul lah. Kabul bukan ulang. Kabul tu maksud ucap terima. Kabul lah. Saya jual barang ni dengan harga sekian-sekian. Kabul lah. Ya, ya. Kabul lah. Aku nikahkan dikau dengan fulan bin fulanah binti fulan. Lepas tu kita pergi ulang balik. Ulang tu bukan kabul. Kabul tu ada satu-satu je perkataan kabul apa dia? Terima. Lepas tu dia kena kata aku terima nikahnya. Titik eh. Habis eh. Hak belakang tu, hak belakang tu kira apa habis masa. Tak ada apa belakang tu. Belakang tu dia macam summary, accessory aja. Nah, aku terima nikahnya fulanah binti fulan. Dia tak payah ulang. Pasal apa? Pasal kawan tu dah habang dah tadi. Aku kahwin akan dikau, aku nikahkan akan dikau dengan fulanah binti fulan, dengan mas kahwinnya. Wali akan sebut lagu tu. Kita tak payah ulang balik. Aku terima nikahnya fulanah. Kita ni kalau nak ulang balik, kita nak sebut nama orang lain, ulanglah balik. Kita memang nak terima kawan tu. Tak payah ulang lah. Pasal tu kabul. Benda je semua orang tahu. Tu Qadi pun tahu. Saya pun tahu. Bukan saya seorang je tahu. Dia tak tahu. Tapi dah adat kita lagu tu. Itulah masalah dia. Pergi Tanah Arab tengok. Dia tak ada ulang lagu tu. Dia sebut sepatah lagu tu. Ya, aku terima. Tengok Syawal kahwin lagu mana. Tak ada apa. Bawa Tok Qadi main. Bawa dengan maplay semua main. Ponu semua letak. Wali semua. Tak mana. Bawa pohon beringin. Dengan saksikan kambing-kambing dia. Bagi mastura habis. Ni Al-Buaya ni. Dia pun kata terima. Umi, Umi, anak sudah kahwin lah. Umi, anak sudah kahwin lah. Umi, Umi, Umi. Tanam turung, tanam brandy. Ha, itu berkat kahwin. Berkat kahwin. Umar Mu'alim mai hebat kada Syawal. Kita bawa balik apa kambing daripada Basra. Kawan kata, maaflah Umar Mu'alim. Saya sudah jadi businessman. Ini mastura, tanam brandy, tanam itu turung. Semua ada tanam. So, Umar Mu'alim cari lain orang lah. Tak boleh. Tapi Umi, Umi bagi nasihat ke anak. Syawal jaga kambing. Umi jual sayur di pasar. Mastura jaga rumah. Bila kita bagi-bagi kerja, baru kita boleh senang. Tengok, Umi. Inilah baru Umi. Ini Umi bodoh. Anak pina ada masalah, dia pergi tambah rebah tu lah. Kata, jantan tu tak guna, pergi menikah lagi dengan dia. Ini Umi bodoh. Tengok Umi Syawal macam mana. Kabul. Ijab al-fi'li. Kita terima apa Tuhan suruh buat. Apa tujuan kita sembahyang? Apa tujuan kita puasa? Apa tujuan kita tutup aurat? Tujuan dia kita nak taqarrub. Dengan siapa? Rabbul Alamin. Kita nak masuk rapat dengan pencipta alam. Pencipta alam. Pencipta alam. Bukan main-main, ikhwan. Pasal itu, ikhwan, azmul qalb alal fi'li al-ibadah taqarruban ilallah. Kita kena ada satu tekad yang kuat. Hati kita kena ada satu ingatan yang kuat. Di atas semua perbuatan ibadat kita ni, taqarruban ilallah. Supaya dia bagi rapat kita dengan Tuhan. Jadi macam mana ya kawan? Kalau dalam satu masa kita buat benda yang Tuhan suruh, dalam satu masa benda yang Tuhan tak mau pun kita buat, kita persembah dua-dua api, boleh rapatkah dengan Tuhan? Kita tak boleh rapat. Ha, pasal itu ikhwan, itulah kita punya asas, kita punya pengajian kita nak pergi tang situ ikhwan. Kata penulis firman Allah Ta'ala, wa ana ma'ahu iza zakarani. Ini sebagaimana yang tertera pada firman-Nya, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu pada ayat 16 daripada surah An-Nahl. Allah akan bersama. Kebersamaan Allah tersebut khusus diberi pada orang-orang beriman berupa penjagaan, perhatian, taufik,
dan peneguhan hati. Kebersamaan ini bukan kebersamaan secara umum yang mencakup semua makhluknya berupa pengetahuannya seperti yang tertera dalam firman-Nya, tiada perbicaraan rahsia antara tiga orang melainkan dia yang keempat, dan tiada perbicaraan antara lima orang melainkan dia yang keenam, dan tidak pula perbicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. Surah Mujadalah ayat ke berapa? Ayat ke tujuh. Tak, ini bukan maksud lagu tu. Allah dalam hadis kursi tadi, ana ma'ahu iza zakarani, bila hamba tu ingat baik pada aku, aku bersama dengan dia. Bersama di situ bukan makna bersama macam mana keumuman ayat ni. Kita bila duduk seorang, yang kedua Allah kan. Kita duduk bertiga, yang keempat Allah. Bukan makna bersama lagu tu. Itu nama kebersamaannya umum. Yang kata dalam hadis kursi ni, bila kita baik sangka pada Allah, Allah bersama dengan kita, ini satu kebersamaan yang khusus. Rahmat, taufik, penjagaan, wiqayah. Suatu Allah bagi pada kita al-hifzu, pemeliharaannya luar biasa kepada hati kita. Hati kita terkawal, terkontrol, terbimbing. Hati kita tu terjaga. Seperti mana hati Nabi. Apakah satu benda yang dia tak kena, tapi hati dia macam mana? Daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda. Semalam dalam kuliah Ustaz Sabri Hanif, Ustaz Sabri Hanif cerita, Nabi tengah duduk dengan sahabat, mai satu kawan badui, Nabi pakai selendang, Nabi letak dekat sini, dia mai rentak. Sampai bertanda. Pasal kain yang Nabi pakai itu agak kasar. Tarik, tanpa assalamualaikum, tanpa minta apa, mai tarik. Lepas tu dia kata kat Nabi, bagilah harta Tuhan yang ada pada kau kat aku. Ustaz Sabri kata, Nabi pemimpin besar. Orang buat macam tu punya kelaku kat dia, dia tak balas. Dia senyum, dia kata bagilah dekat orang ni apa yang dia nak. Dia berpaling daripada masalah semudah itu. Subhanallah, ikhwan. Subhanallah. Pasal apa? Pasal Allah jaga hati dia. Inilah nama kebersamaan Allah dalam hadis kursi ni. Kalau yang macam ni, tak semua orang dapat. Kalau yang macam ayat tujuh Mujadalah tu, semua orang dapat. Allah tu maha mengetahui. Memang Tuhan tahu semua. Tapi yang ni dalam bentuk penjagaannya khusus ni, Allah kawal hati kita. Allah tak bagi rosak kita. Ada orang nak bagi rosak kita, Allah jaga kita. Kita kawan-kawan dengan kawan-kawan yang tak bagus, Allah jaga hati kita tak rosak, fikiran kita tak rosak, akhlak kita tak rosak. Ini nama dia karamah. Karamah yang ada dalam hadis ni Tuhan bagi kat kita. Hidayah tak keluar, hidayah tu duduk dalam diri kita, tak keluar di tempat lain. Taufik tu mencari kita. Makin kita buat ibadat, kita makin rapat dengan Tuhan. Kita sampai kenal Tuhan, ni benda Tuhan suka, ni benda Tuhan tak suka. Yang ni, yang penulis kata, inilah maksud yang ada dalam perkataan ana ma'ahu iza zakarani, bila hamba tu ingat baik pada aku, aku sama dengan dia. Ikhwan, kerana itu kita kena hati-hati ya. Kita kena jagalah diri kita elok-elok. Jaga diri maksud jaga hati kita elok-elok, jaga ilmu kita elok-elok. Kita tu saja jaga orang, sebab kita tak boleh, kita ni bukan hafiz, kita ni bukan pemelihara untuk orang. Kita jaga kita. Apa yang boleh merosakkan hati kita, apa yang boleh merosakkan hati kita dengan Tuhan, kita jaga. Kita terus buat. Sebab apa? Nanti kita tak dapat semua ni. Sentuhan-sentuhan. Inilah baru kita nak kata sentuhan ma'rifah. Ma'rifah ni baru betul ma'rifah ni. Bukan hak kongkak-kongkak ni semua ni. Ni betul-betul punya ma'rifah ni. Bila kita ada hubungan dengan Tuhan. Dan dia start di mana? Dia start kena-kena. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tahmid dia dulu. Sebelum kita nak sebut dia tu Rabb al-alam. Macam itulah kita dengan Tuhan, ikhwan. Kita nak baca kalam dia, kita kena tahu ini kalam Rabbul Alamin. Macam mana adab kita. Saya tengok ada satu video, dia tu boleh baca ayat Quran dengan salah dan dia boleh buat lawak. Indonesia lah. Dia boleh baca ayat Quran salah. Amanar Rasul. Dia baca ayat.
amana rasulu bima. Dia baca amana rasulu ma, dia buang huruf. Dia kata takat tu saja yang aku tahu, lain semua aku tidak tahu. Aku bukan orang Arab. Dan aku fikir aku dengan Tuhan, aku baca kalam Tuhan, siapa pun tak boleh kata apa-apa dengan aku. Wow. Dahsyat ikhwan. Belajar salah lain. Ha, sengaja lain. Tak beradab ni lain ikhwan. Saya, nama saya. Orang panggil ustaz. Anda tak suka dengan saya, tak payah panggil ustaz, nak panggil maklim, panggil ya. Saya bukan pencipta. Kalau sahabat nak perendah nama saya yang mak bapak saya bagi pada saya, terpulang. Sebab sahabat pun ada mak bapak. Macam mana perasaan mak bapak kita rasa kecewa bila dengar nama yang dia susah payah cari kat anak dia, tiba-tiba orang pemain. Tapi itu pun kita boleh kata okey lah. Tapi bila kita nak bubuh satu nama dekat Tuhan, janganlah. Ustaz Adnan Besaat, tengok nama baju, bicara hati Adnan. Saya tak ada, saya bukan orang bicara hati, saya hati yang bicara saya. Ustaz Nan, Ustaz Nan. Tapi kalau ada orang tak suka pada Ustaz Nan, dia nak panggil Mak Nan, panggil ya. Tapi dia kena tahu itu bukan nama yang mak bapak Ustaz Nan fikir saya malam nak buh. Nama ni kita jangan main nama orang ikhwan. Sebab apa? Hari kiamat, hari di mana kita akan dipanggil dengan nama yang mak bapak kita bagi dekat kita. Itu penghormatan nama kita ni. Zahir. No. Faisal. Zaki Musa. Ni akan dipanggil dalam syurga. Nama tu mulia. Imam Al-Ghazali tulis dalam Bidayah, dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia kata fala tad'u illa bi asma'ihi. Jangan kau panggil sahabat kau mereka dengan nama yang mak ayah dia bagi kat dia, dan panggillah dia kalau kamu nak tukar nama lain dengan sebaik-baik gelaran. Nama hormat. Tapi berapa orang ikhwan, bila kita marah ke orang tu, kita lupa adab yang Tuhan bagi kita telah cemar. Macam mana kita boleh tak perasan benda ni? Bermakna kita tak rapat dengan Tuhan. Kita sampai tak sedang. Kita masuk-masuk rumah punya tak sedang. Bini kita tak ada. Punya tak sedang. Duk ingat dia duk ada. Rupanya dia tak ada. Buat-buat macam tak tahu, tak tengok dalam bilik, dalam loka pun tak tengok. Oh, tak ada apa-apa. Keluar-keluar kucing rumah. Keluar habis. So, bini tanya, abang dah mana? Abang tak balik lagi. Lah, hang duduk rumah, hang tanya kat aku. Dia kata, saya tak ada rumah, abang. Saya balik kampung. Eh? Hang balik kampung? Habis yang duduk terentang tekatir tu siapa dia? Tengok-tengok bantai dekat. Bantai dekat dengan bini dia tak tahu. Maknanya dia punya tak kisah. Bini dia demam ke? Bini dia tak makan ke? Laki dia tak ada air nak minum ke? Dia tak perasan dah pukul 9.30 pagi, tak ada satu cawan teh atas meja. Dan dia boleh tanya kat lelaki dia, abang tak lapar ke? Lelaki kata, dah, aku nanti mampu lagi 2-3 minit. Dia punya tak perasan. Macam mana kita boleh tak perasan akhlak kita, tingkah laku kita tak masuk dengan Tuhan? Macam mana kita boleh tak perasan? Maksudnya, kita tak rapat. Bila tak rapat, siapa nak tegur kita, ya khuan? Lepas itu Imam Ibn Qayyim kata apa? Nikmat yang paling besar bila Allah rampas kita susah. Nikmat apa? Muhasabah diri. Kita, mata kita ni, kita duk tengok benda depan. Sekali-sekala bagi mata kita ni turun ke bawah tengok kita. Dan yang ni siapa pun tak boleh buat. Tuhan saja boleh buat kat kita berdasarkan ayat 18 surah Al-Hasyr. Kalau Allah nak elokkan takwa kita, Allah bagi muhasabah kita. Muhasabah dia berkaitan kita mengaji, dia berkaitan dengan siapa kita kawan, dengan siapa kita bergaul. Ikhwan, saya nak tutup satu cerita pendek. Satu cerita pendek. Satu orang marah. Dia marah. Dia pergi jumpa lawyer. Dia tanya lawyer. Dia kata, tuan, kes yang saya lalui ini macam mana? Kes dia. Okay. Saya punya isu moral dia.
Saya bukan nak cerita pasal lawyer, tak. Saya takut saya lawyer dengar, saya kena marah pula. Hari itu dah ada satu lawyer marah dengan saya. Saya tak mau lawyer nombor dua marah pula. Lawyer itu kata, tuan, kalau tuan buat lagu ni, saya garanti. Dengan apa yang ada ni semua, kes ni kita menang. Kes ni kita menang. Kawan ni tadi dia berjumpa lawyer dengan cuak tak cuak. Cuak tak cuak kan? Tapi bila lawyer ni duk cerita, tuan, tuan jangan takut tuan. Kes ni kita buat lagu ni. Lawyer duk bagi apa? Duk bagi peluru kat dia. So, dia rasa dia boleh menang. So, dia ambil lawyer ni, dia saman kawan dia. Dia saman tu kawan dia. Moral story dia pada ikhwan. Simple saja. Kalau orang main jumpa kita, lawyer ke siapa pun, orang main jumpa kita, cerita apa, kita, saya tak puas hati lah dengan kawan ni. Saya tak puas hati. Saya, I must do something. Kita sebagai pendengar pada masalah dia, kita mau tanya, kita dekat tak dengan Tuhan? Kalau kita pergi cucu api, sampai dia berjaya buat hasrat yang dia nak buat, yang hasrat itu tak membawa dia dekat ke Tuhan, bermakna kita kawan yang jahat. Sepatutnya apa kita buat? Kawan tu mai pandai-pandai, apa kita kena buat? Sejukkan dia dengan nama Tuhan. Apa untung hang buat dia? Hang bagi tahu kat aku, ni hang duk layan marah hang ni, hang duk layan tak puas hati hang ni, hang duk layan semua ni, hang bagi tahu satu saja kebaikan di dunia hang dapat dan satu lagi kebaikan akhirat hang dapat. Apa? Taklah, sekurang-kurangnya aku puas hati. Puas hati tu hang dapat apa? Aku tak puas hati, aku meniaga lama. Aku meniaga lama, tapi pasal apa aku tak dapat? Dia main menempik sat, pasal apa dia dapat? Tu rezeki dia. Ni tanda kata, kita kawan yang baik. Tapi benda ni ada tak ikhwan dalam dunia ni? Ada, saya ada Ustaz Nan. Saya ada Abang Lee, tengok baju semua sama. Ni bermakna mereka hati pun sama, matching is ada. Saya ada sahabat Zaid, saya ada sahabat Roy, sahabat Faisal, saya ada sahabat Zaki. Kadang-kadang masalah tu berat, tapi cara kita tiup, cara kita ambil masalah tu, kita compare dengan Nabi, dia akan meredahkan kita, ikhwan. Kita jangan jadi orang macam ni, ikhwan. Bila orang macam cerita apa masalah dalam keluarga, abang ke, adik ke, menantu ke, anak sendiri ke, kita pergi jadi Petronas, cucu Petron. Boom, bagi sambak. Bagi jalan mula. Tak cukup apa dek? Tak apa-apa. Takat nak buat kenat kat dia? Ambil dah 15 ribu, hang cari lagi, no, lagi satu lawyer punya duk ada. Dia ni memang lawyer orang dawai tulang besi. Jantung pun alamanim. Pergi cari lawyer ni. Memang dia kalau ambil kes ni, dia tu nanti kena kau-kau. Apa salah kita kata sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak bebanan kita tanggung dalam dunia, kita akan menangis di hari akhirat. Kerana apa? Kerana syukur setiap musibah yang berlaku itu Allah tukar dengan ganjaran yang besar. Sehingga kan kita kata, Tuhan, kenapa sikit ujian aku dalam dunia? Berapa banyak orang jumpa nasihat lagu ni, ikhwan? Banyak yang kita jumpa ke mana? Dia pegu. Susah, ikhwan, nak jadi orang dapat hati baik ni susah. Dan kita, bila kawan duduk buah api, kita boleh tak perasan dia nak bagi kita rosak. Kita boleh tak perasan. This is the question. Why kita tak perasan? Why kita ni orang baca Quran? Kita ni orang zikir? Kita ni orang mengaji? Why you tak perasan? Kerana kita tak dekat dengan Tuhan. Tuhan tak bagi penjagaan yang istimewa pada kita. Ikhwan, ni tajuk yang kita baca ni, ikhwan. Allahu Akbar. Cukuplah dekat tu, ikhwan. Saya pun dah lajak masa Ustaz Nan. Pasal apa? Pasal kedebung debang tak ada. Tengok. Kita pun terlalai. Rupanya bila ada gangguan tu, rupanya dia nikmat pada kita. Saya boleh berhenti. Saya lagi tak tahu Ustaz Nan nak lalai pula macam mana. Saya pun tak tahu Ustaz lagi. Tengok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.